besar, ya, keluarga saya besar, bukan saja dinamakan UMNO, tapi berbagai-bagai, ya. Tadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya ni tak boleh ke depan yang sebenarnya dari dulu pun, ya. Saya telah diasuh oleh Datuk Seri sendiri. Dia tak nak isteri dia tampil, dia tak nak isteri dia campur dengan urusan-urusan beliau, ya. Jadi saya rasa dengan usia saya yang dah 63 tahun, ya, seharusnya sebelum saya padamkan mata, saya kata saya harus keluar satu hari untuk menceritakan, ya, kalau tidak sikit pun, siapakah Zahid Hamidi yang sebenarnya yang saya kenal 40, dah kahwin dengan dia 40 tahun, ya, sebelum tu more than that, lebih daripada itu, ya, saya mengenal beliau, ya. Jadi hari ini tadi untuk mukadimah hari ini, saya dengan ananda Luqman, yang saya begitu tertarik dengan cara beliau menyampaikan hujah, ya, saya mengikuti, dan ada beberapa lagi yang tokoh muda, ya, yang saya cukup kagum, ya, yang saya mengingatkan saya pada mudanya Datuk Zahid dulu. Dia adalah pemimpin pelajar, ya. Dia ni bersama dengan Rizamuddin Rais masa tu kami tengah bercinta, ya, masa kat Universiti Melaya, ya. Di Speaker Corner di Dewan Tengku Chancellor, di situlah tempat dia, ya, masa tu dia menghentam kerajaan. Ini saya cakap terang-terang, ya. Dihentam kerajaan, masa dia kata apa ni, jangan jadi anjing kerajaan. Saya pernah bercakap dengan beliau, abang jangan cakap macam tu, mana satu hari besok kalau abang jadi anjing kerajaan, it's true enough, dia masuk pada kerajaan. Tapi ialah bila kerajaan kita telah dia boleh terima, ya, masa tu dia berjuang bersama dengan Datuk Seri Anwar. Masa tu semua orang tahu dia, dan ramai lagi yang saya rasa Datuk Luqman Adam, yang lain-lain di sini juga Datuk Aidit, dan ramai lagi yang saya kenal dengan Sidik Baba adalah pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang bangsa, ya, Melayu, dan pejuang ummah. Ummah maksudnya kita hidup berbagai kaum, ya. Saya cukup sensitif kalau yang mengatakan kita tidak boleh hidup berbaik, ya, dan dalam Quran sendiri mengatakan kalau di antara orang yang bukan Islam harus hidup bersaudara, ya. Dan bagi saya tak ada masalah kalau saya dah merata berjalan ke almost, ya, ke merata dunia, saya boleh menyesuaikan diri dan kami boleh bersama sebab kami sama-sama menghormati, ya, kita sama-sama menghormati dia dengan agama dia, kita dengan agama kita, ya, kita menghormati, ya, begitulah prinsip. Saya tak pandai nak cakap mama garang-garang, saya takut sebab dulu masa jadi pemimpin pelajar, berapa kali dia kena tangkap naik dengan apa, kereta polis, dia lepas menyorok, mengata-kata dia menyorok keluar, kan, masa tu dia hentam masa tu, kalau saya tak salah, saya dulu siapa, ya, masa tu Tun Razak. Jadi sampai dia buat berita palsu yang mengatakan masa tu Tun Razak dah meninggal. Masa jahatnya dia masa tu, saya masih ingat lagi. Tapi bila dia dah masuk dengan kerajaan masa tu, sekali dengan Anwar, ya, masa tu perjuangan dia betul-betul berlandaskan Islam dan sampai ke hari ini juga, ya. Tapi yang nak menuduh Anwar dengan keadaan beliau seperti yang katakan beliau melakukan sesuatu yang dan untuk beritahu semua, Anwar Ibrahim itu adalah guru saya, ya. Masa saya melanjutkan pelajaran saya di Yayasan Anda Akademik Kampung Baru, dia adalah pengetua sekolah Yayasan Anda Akademik. Saya harus menghormati guru saya dan rasanya berdosa saya kalau, ya, saya tidak menghormati guru, ya, selain mak bapak kita. Supaya Allah, guru adalah kita letakkan juga orang yang patut kita hargai. Okey. Yang perjumpaan pada malam ni, saya hanya nak mengatakan yang sebenarnya rasa terima kasih saya kepada semua penyokong-penyokong yang datang pada malam ni, yang menyokong Ahmad Zahid Hamidi. Alhamdulillah, terima kasih, ya. Terima kasih saya ucapkan. Dan alhamdulillah, pagi tadi pun saya di sini, ya, petang tadi pun saya di sini, tapi pandangan keadaan sini tak menggalakkan untuk kita tunggu, jadi datang lagi malam ni, ya, datang lagi malam ni. Dan tadi pun saya menahan, ya, saya tak pernah menunjukkan kesedihan saya depan beliau,
dan sepanjang dia dipanggil SPRM berapa kali, saya rasa dah berapa kali, more than lebih pada 6 kali dia dipanggil. Lepas tak ada kes. Tapi yang kali ni saya jadi kira orang kata tak boleh nak cakap apa-apa lagi pertuduhan yang tak dikenakan, ya. Tapi untuk pengetahuan semua, macam mana pun dia nak lekatkan juga supaya Dato' Zahid akan bila lekatkan, maknanya UMNO akan dikuburkan, bubar UMNO, ya. Jadi bila dikubur, bila dia dah kuburkan, bermakna yang atas tu senanglah masuk. Yang sekarang ni yang kuat mempertahankan adalah Zahid Hamidi dan rakyat, ya, dan orang UMNO. Jadi macam YB Hushari, saya kenali beliau dan beliau mengenali Datuk juga. Sampai Datuk cakap dengan saya, dia kata selagi nyawa dia ada, dia tidak akan meninggalkan dan dia tidak akan menyerahkan UMNO kepada PH. Dua kali perjumpaan dia dengan Dato' Mahathir, dia agakkan ada jugalah dia offer apa semua kan kita. Jadi suruh tinggalkan juga. UMNO ni macam sial lah, dah jadi babi lah, patut dikuburkan, dah tak boleh diguna pakai orang Melayu. Katanya orang Melayu sekarang ni dah tak nak terima lagi UMNO. Saya tak tahu betul atau tidak. Tak boleh terima lagi UMNO, yang tak boleh diterima pakai dah. Katanya lah, saya tak tahu. Itulah sebabnya kan. Jadi, dan satu lagi, saya perlu terangkan pada yang berada di sini. Ya, kita fikirkan sejenak, ya. Kalau di kalangan ahli-ahli UMNO itu sendiri, ya, katalah diorang kata, oh, Dato' Zahid, masa pemilihan, kalau saya boleh ingatkan semua, ya, masa pemilihan yang baru ni, sebelum Presiden UMNO dipertandingkan atau tidak, sebelum masa Dato' Najib dan masa Mahathir juga dulu tak dipertandingkan, bukan? Presiden dan timbalan berapa tahun tak dipertandingkan? 30 tahun tak dipertandingkan. Tapi bila mana semua mempertikaikan Dato' Zahid tidak layak untuk jadi pemimpin, jadi dia sendiri, dia cakap dengan saya, dia kata kali ni, dia kata abang harus terbuka. Bila Dato' Najib dah serahkan pada dia, dia buka jawatan presiden untuk dipertandingkan. Sebab dia kata dia akan buktikan pada rakyat, dia akan buktikan pada kawan-kawan dia dalam orang UMNO yang dia bukan nak jawatan itu. Niat dia cuma memperjuangkan hak kita orang Melayu, mempertahankan agama kita, ya, dan penyatuan ummah. Itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Tapi setengah orang UMNO ataupun orang Melayu lah, saya minta maaf kalau saya tersilap cakap, tapi walaupun saya di rumah, walaupun saya tak pernah diminta campur dengan urusan, tapi dengan usia yang saya macam ni, saya pun pandai-pandai juga kan. Kadang-kadang orang datang kat rumah tak dapat jumpa Datuk, jumpa saya. Jadi input yang saya dapat semua daripada grassroots, ya. Kalau Datuk tu telinga dia nyanyikan oleh lagu yang sedap jazz, lagu-lagu yang senang sedap kan. Jadi lagu yang bawah ni dah tak ada. Jadi sayalah orang yang selalu against Datuk. Saya selalu against dia. Jadi alhamdulillah kan, alhamdulillah saya, walaupun macam mana pun dia masih mempertahankan. Walaupun sampai dia kata kalau nyawa dia ditakdirkan Allah, dia memperjuangkan ni, dia tak ada pun, dia kata maknanya pertanggungjawaban dia di akhirat nanti selesai. Sebab itu yang dia terima hari ini, pertanggungjawaban dia ni adalah amanah dari Allah. Bukannya daripada manusia. Itu sebabnya saya, anak-anak saya, Datuk sendiri tak pernah takut dengan ugutan manusia. Yang saya takut, apa yang diturunkan dan apa yang dihukumkan oleh Allah. Ya, kita mungkin tak nampak pada hari ini, ya, dekat dan baru berlaku apa yang terjadi pada Pulau Sulawesi. Mustahil atau tidak benda tu akan berlaku di Malaysia? Tak mustahil, ya. Saya tidak minta yang tak baik, ya, tapi saya rasa insya-Allah dalam masa terdekat ni, rasanya kalau masalah-masalah LGBT, masalah minuman, masalah segala-segalanya tidak dapat diatasi dengan bagus, kan, saya rasa kita akan mengalami keadaan yang
sama. Ya. Kita akan menghadapi masalah yang sama. Makanya kita harus bersedia menghadapi apa juga kemungkinan. Maknanya kalau kita memperjuangkan agama, kalau kita memperjuangkan kebaikan penyatuan, insya-Allah ya, kita akan selamat. Biarkan dia terkubur dengan cara dia, ya. Biar dia akan terhukum dengan cara dia. Ya. Yang lain saya takut nak sebut pasal yang pemimpin yang lain, walaupun yang lebih sebab di dalam hati saya ni Datuk juga ajar kan. Dulu masa saya nak bercakap, dia kata dia tak bagi campur. Lepas tu bila dia selalu bercakap masa pemuda, jangan ajar anak harimau makan daging. Jadi bila sekarang ni, bila saya dah bercakap, saya ulangkan dengan dia. Saya kata dengan dia, jangan ajar anak harimau makan daging. Sebab saya diajar oleh dia makan daging. Jadi sekarang ni saya terpaksa bersuara dan menyuarakan untuk hak, ya, untuk hak, ya. Jadi saya, tugas dan tanggungjawab saya di rumah, saya perhati di luar dan saya banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kita dapat, ya, Allah bukakan hidayah pada mereka-mereka yang mungkin apa yang kita beranggapan. Kadang kita tak tahu terakhir hidup kita di mana, ya. Kita cuma berdoa yang terbaik, ya, kita berdoa yang terbaik. Kadang-kadang bila kita marah pun, Allah marah juga dengan kita. Dia nak menguji kesabaran kita, tahu. Kadang-kadang, ya. Tapi apapun bila kita lakukan, kita beristighfar dan kita berselawat, insyaAllah. Dan saya berasa begitu bangga, ya. Saya akan cakap dengan cucu saya nanti, siapa grandpa dia, kata kan. Siapa adalah pejuang, ya, pejuang. Takbir! 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 Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, pada yang datang susah payah datang sini walaupun tidak dibayar, ya. Dan saya minta besok pagi bersama-samalah kita di Jalan Duta untuk meramaikan dan untuk bagi sokongan pada Datuk, ya. Walaupun, dan saya berjanji, ya, selagi ada nyawa saya akan teguh belakang beliau. Saya akan sentiasa menasihati beliau agar tetap dengan pendirian beliau, ya, walaupun apa sekalipun. Saya sanggup. Saya katakan itu. Sebab kita jangan lupa, ya, bila kita di atas macam Datuk kan, kenapa dia pernah satu ketika jadi menteri dalam kerajaan dan kenapa Allah menukarkan hari ini dia duduk di pembangkang. Ada muslihat, ada, ya, yang kita tak tahu apa hikmah dan yang tersirat dan tersurat. Kita tak tahu. Mungkin lepas ni Allah bagi yang mungkin lebih baik dan terbaik, ya. Kita tak tahu. Kita cuma, insya-Allah, kita cuma berdoa baik. Mudah-mudahan kita hidup dalam di Malaysia ni antara kaum, berbagai kaum, ya. Kita hidup dalam keadaan aman, bersaudara, hormat menghormati sesama, ya. Itu yang kita perlukan dan saya sentiasa mengharapkan, dan itulah di antara doa-doa saya, ya. Insya-Allah, mudah-mudahan yang baik, ya, dari Allah, ya, yang buruknya semua dari kita. Tapi insya-Allah bila kita muhasabah diri, saya rasa insya-Allah segala-galanya Tuhan akan permudahkan. Dan doakan Zahid Hamidi diberi, ya, diberi kemudahan insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi saya yakin, ya, setiap kebaikan yang dilakukan, Allah akan menjanjikan kebaikan yang menunggu di hadapan, ya. Tapi kalau kita yang insya-Allah, ya. Jadi setakat itu saja, terima kasih. Saya cukup, ya. Oh ya, Imtiaz, itu anak-anak saya, yang itulah saja yang dapat menolong dan membantu kita semua, insya-Allah, ya. So sekian saja ucapan saya, terima kasih. Maafkan saya kalau ada yang tak kena, yang buat bicara saya yang tak kena, ya. Tapi don't quote me yang mana yang sensitif, saya cukup, ya. Sebab suami saya di atas, tapi saya pun tak takut, dah umur saya 63 tahun, ya. Kalau nak tangkap saya pun dah tak ada apa pun dah kan. Tapi semangat, insya-Allah. Insya-Allah semangat, ya. Lepas ni saya akan keluar, saya akan ikut anak ni Datuk Luman untuk berjelajah satu negara, insya-Allah. Takbir! 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 Okey, sebarang soalan, kalau berhubung dengan soal peribadi, Datuk Sri akan ambil. Kalau soalan yang berkaitan dengan kes, saya akan ambil. Ada soalan?